Allahu Akbar. Kita sudah keluar dari dalam Masjidil Haram. Dan bisa kita lihat di bawah ya, suasananya. Hai, Assalamualaikum Akhi Muti. Alhamdulillah saat ini saya bersama teman-teman. Di sebelah kanan ada Kang Alman, di sebelah kiri ada El Junaid, kemudian di depan ada Kang Irlan, Mas Gatot, di belakang ada Bung Hasibuan. Baik akhirnya kita di sini insyaallah akan melaksanakan sholat berjamaah menunggu sholat maghrib, dan kami mendoakan semoga akhirnya bisa juga menjadi mungkin salah satu para jamaah ya yang melaksanakan sholat di dalam Masjidil Haram ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik akhirnya kita tunggu waktu saat azan sholat maghrib di dalam Masjidil Haram, kota suci Mekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Ukhti, kita telah selesai melaksanakan sholat berjemaah di dalam Masjidil Haram. Dan barusan ya, setelah melaksanakan sholat wajib di sini itu melaksanakan sholat jenazah, dan jenazahnya itu memang ada di dalam Masjidil Haram, jadi bukan sholat ghaib ya. Dan kemudian juga barusan yang mengimami sholat adalah Syekh Maher. Kita sekarang akan pulang, namun sebelum pulang kita akan memperlihatkan Ka'bah. Siapa tahu Ahluti mungkin yang kangen dengan Ka'bah, kiblat kita, kiblat para kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Nah, jadi orang-orang yang melaksanakan sholat yang bukan melaksanakan ibadah umroh itu tidak bisa berada di bawah, harus berada di tempat ini. Jadi kalau mau melaksanakan sholat di samping Ka'bah ya harus melaksanakan ibadah umroh. Untuk membedakan yang umroh dan tidak, ya, yang melaksanakan ibadah umroh itu pasti menggunakan pakaian ihram. Nah, kita sekarang akan keluar dari dalam Masjidil Haram, namun kita ini melewati tempat sa'i yang berada di lantai 2, apa ya? Nah, di sini nggak digunakan ya sekarang ya? Digunakan. Yang keras dong suaranya. Iya, iya, nggak digunakan. Hanya untuk tempat sholat seperti. Oh iya. Iya, nah di sini biasanya digunakan untuk melaksanakan sa'i umroh, kemudian tempat skuter itu dulu ada di atas di sebelah kanan, tapi sekarang di bawah api ya. Iya betul. Antum pernah nyoba belum skuternya? Belum pernah waktu yang di atas ini. Ah. Kalau yang di bawah belum. Oke. Okay. Nanti waktu masih di atas ini skuter. Pernah, sering. Antum pernah nyoba? Pernah. Ya salah. Kalau jamaah itu yang seharusnya pakai kursi roda, saya pakai ini skuter. Masya Allah, kadang, enak dong. Kadang yang dua kursi itu saya tumpuk jadi tiga orang. Ya Allah. Itu ini, bisa dulu ini bisa. Namanya. Enggak di ini, enggak di dulu marahin. Masih diperolehkan dulu. Ah. Ini pada waktu tahun berapa? 2018 ini. 2019. Sebentar, ini volumenya Kang Irlan kayaknya perlu dibesarin ini. Tes. Udah, yo. Jadi, tahun berapa itu? Itu tahun 2018, 2019 lah awal. Kita sudah keluar dari dalam Masjidil Haram. Dan bisa kita lihat di bawah ya, suasananya beda ya, suasana saat ini, di saat pandemi COVID-19 ini dengan hari-hari biasanya. Bisa kita lihat di sini, turun dari atas ini tidak begitu ramai. Dan ini suasananya tepat berada di depan halaman Masjidil Haram Kota Suci Mekah. Assalam. Dan kita akan pulang. Bersama kami ada Ustadz Al Junaid. Ada Kang Ustadz Alman. Ustadz Kang Alman katanya. Kemudian Ustadz Akhi Bung Hasibuan. Bukan Ustadz Bung Hasibuan. Dan di Waalaikumsalam. Paling ujung ada Ustadz Jenderal Gatot. Oke. Jangan lupa general, subscribe channel Ustaz Alman. Itu enggak usah. Ini enggak usah kalau ini. Itu namanya zalim nanti. Baik, Akhuti, jangan berebutan masalah subscribe. Langsung mampir ke semua channel teman-teman kami yang barusan sudah kami sebutkan. Dari Kota Suci Mekah, kami mendoakan semoga Akhi Huti yang like, komen, membagikan, dan subscribe berlangganan channel kami, semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.